Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Anda sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, panjang umur, amin. Ya, sesuai dengan request dari teman-teman YouTube, ingin melihat aktrasi Bang Fadli lagi dalam mengeksekusi Yole Cantina, maka kali ini hadirkan di kesempatan ini Bang Fadil yang mengeksekusi 2 ekor yellow pin tuna, tuna sirip kuning yang dibanderol dengan harga 700.000 per 2 ekornya. Yang mana kali ini pesanan salah satu warung makan ya, pelanggan dari Bang Fadil dari kilometer 12. Ya, untuk lebih jelasnya simak videonya sampai habis, tonton sampai habis aksi dari Bang Fadil mengeksekusi yellow pin tuna, melihat ketajaman parangnya dan trik dan caranya. Silakan simak, tonton sampai habis. Sekian, selamat menikmati, semoga terhibur. Saya Arif Rahmat bersama Bang Fadil dari Jembatan Puri. Salam hormat, salam santun, sukses selalu, sehat selalu. Salam dari Sorong, Papua. Itu suara tulangnya itu kayak kriuk-kriuk.
apa lagi? Rezeki mau datang ini. Amin. Rezeki mau datang itu. Yo, ini. Siapkan payung sebelum hujan. Sudah. Ada pohon kecil saja ini. Orang ini orang pertanian ini yang diterima doanya ini. Kalau apa mobil tangki itu sama doanya dengan ini penjemur ikan ini. Dia minta matahari panas. Sekarang boleh kita berhenti. Bagus, daging ini bagus. Warung makan ini toh, Pak? Warung makan ya? Iya. Warung makan apa itu? Warung Kilo 12. Oh, Kilo 12. Warung Padang kan? Padang itu? Iya. Ikan. Ikan sama soyum, bagiung. Oh, yang ada yang biasa tukang ojeknya itu bukan? Ya, kesalahan tekniknya.
kasih Bang Fadil, pemotongan dari jembatan Puri.